kembali lagi bersama gua si Meow Awu. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Bakso Simulator. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, kita lagi berusaha keras untuk menamatkan chapter pertama di dalam game Bakso Simulator yang satu ini. Tetapi si Pak Serius banyak banget permintaannya dia, teman-teman, mulai dari duit sampai bantal. Dan habis itu kita juga harus bertemu dengan Pak Tabah dan juga kemarin bertemu dengan Pak Polisi, Pak Fer ya teman-teman. Dan sekarang langsung saja kita akan melanjutkan gameplay Bakso Simulator. Selamat datang teman-temanku sekalian. Dan sebelum kita keluar dari sini, alangkah lebih baiknya kita membawa boneka es krim ini ya teman-teman, karena quest kita selanjutnya adalah membawakan boneka es krim ini kepada Pak Serius di malam hari ya, kalau nggak salah. Ya, betul sekali. Ini dia Pak Serius ya. Ini dia permintaannya dia teman-teman, dua boneka es krim dan kita harus berada di malam hari. Ya sudah, yuk let's go lah. Kita keluar terlebih dahulu dari rumah ini dan gua pengen ngecek terlebih dahulu gerobak gua. Ada permintaan apa lagi? Oh, gas. Oke. Gas, terus untuk bahan baku juga masih banyak ya. Ya udah, teman-temanku sekalian, selamat datang di dalam game Bakso Simulator. Seperti yang kalian lihat teman-teman, kemarin gua skip untuk masalah gacha-menggacaan karena memang menghabiskan waktu yang banyak dan juga uang yang banyak ya teman-teman untuk mendapatkan item-item yang kita mau. Dan habis itu gua mau taruh di mana terlebih dahulu ya? Kita taruh di sini aja deh terlebih dahulu ya. Sambil gua taruh ini juga di situ teman-teman. Terus ini juga taruh di sini. Oh iya, ada beberapa dari kalian yang bilang juga teman-teman kalau misalnya gerobak ini kita bisa kasih ke penjual skin gerobak yang ada di sini nih. Toko gerobak nih teman-teman. Kita bisa kasih ke dia nih. Tuh, kasih miniatur gerobak. Tuh, setelah kita kasih miniatur gerobak teman-teman, maka dia akan lebih banyak lagi menjual skin. Seperti Widi, Torang Samua Basodara. Sepertinya ini adalah skin Winda Basodara ya teman-teman. Habis itu ada Low the Smile. Oh, ini gamenya si Andi Lukito yang lainnya lagi ya teman-teman. Kalau ini gua nggak tahu nih. Oh iya, ada satu lagi teman-teman. Rahasianya adalah kalian cek di sini guys. Tuh, ada chat gerobak yang horror. Yang paling mahal yang mana ya? Oh, horror cuma 6 juta loh guys. Sedangkan yang lain tuh 10 juta. Yang paling mahal yang horror guys. Oke lah kalau begitu. Bagaimana? Oh, ini juga 5 juta doang. Oh, ini yang paling murah ya teman-teman. Tapi enggak, saya mau beli yang horror saja. Kita lihat teman-teman. Wow, siapa yang mau makan bakso dengan gerobak horror seperti ini guys? Kalau gua sih, ya bisa sih gua cobain guys. Kan yang penting kan rasanya dan kualitasnya ya teman-teman. Bukan masalah skin gerobaknya ya. Yang penting juga si Pak Bambang ini ganteng teman-teman. Jadi yang masak bakso kita itu orang ganteng. Ya udah teman-teman, gua akan coba ambil boneka es krim ini. Dan abis itu, oh iya lupa. Taruh aja dulu, sebentar. Masih ada yang ketinggalan teman-teman. Yaitu gas. Kita beli 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya duit kita sudah semakin berkurang teman-teman. Sisa 90 juta. Aduh, ada yang lari lagi. Bener-bener. Gak habis pikir gua guys dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Sudah makan di tempat gua, makan enak lagi, malah lari ya. Kita stok sampai penuh. Sip, sudah penuh. Dan gua stok ini juga teman-teman. Sip. Dengan begitu sekarang kita bisa menjalani misinya ya. Pertama-tama gua akan skip time terlebih dahulu karena ini masih jam 2 ya, setengah 3 lah. Jadi gue taruh sini terlebih dahulu. Sip, terus kita beli nih kembang api waktu yang banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah. 8, 8, 8. Oke, supaya menghemat waktu teman-teman, kita nyalakan di sini saja. Bisa tembus begitu, Biok. Yoi. Oke, udah selesai ya teman-teman. Kita nyalakan satu lagi yang terakhir. Dan sekarang... Oke, siap. Dan sekarang kita tinggal cari si Pak Serius lagi ya. Aduh. Nah itu dia, dia lagi jalan. Ini jam berapa nih? Kita tunggu kosong-kosong ya. Kemarin ada yang bilang Karegi tuh harus mencari hantunya di jam kosong-kosong ya. Jangan di jam di bawah itu atau lebih dari jam 3 Karegi. Karena hantunya tidak akan keluar. Oke, bye guys. Siap gerak, laksanakan. Nah, kita tinggal tunggu aja si Pak Serius yang memakai sisir ya. Di belakang kepalanya dia. Ada dua Pak Serius soalnya guys. Ada yang memakai sisir dan ada satu lagi yang tidak memakai sisir. Nah,
dia akan pergi ke taman yang begitu besar ini dan dia akan nongkrong kalau nggak salah di sini ya. Kalau nggak salah guys. Tara, tuh kan bener. Hehe. Langsung saja kita akan kasih boneka es krim ini satu dan dua. Nah, anakku pasti akan senang. Emang kamu sudah punya anak, Pak? Serius? Oke, sudah selesai questnya teman-teman. Coba kita lihat lagi questnya. Kita harus bertemu dengan Pak Serius di siang hari. Jadi teman-teman, sekarang gua akan coba skip time untuk ngelihat hantu lagi ya guys. Ini demi kalian nih, kalian penasaran banget dengan hantu. Bener-bener. Sebentar. Saya akan skip. Oh, ada yang lari lagi ya ampun. Kenapa sih kalian pada lari? Nah, tinggal bayar aja napa? 20.000. Mereka lari guys, padahal tinggal bayar doang tuh. Kita nyalain 3 ya guys. Nah, sudah pulang dia. Wow, bawanya gerobak horor. Sudah jam 1, ya ampun kelewatan miau. Sudah jam 1. Ya udah enggak apa-apa. Kita coba cek aja ya. Bisa atau enggak nih? Bener enggak nih? Enggak ada guys. Ternyata menurut gua ya, satu kali interaksi aja baru bisa muncul. Kalau misalnya kita sudah interaksi, dia nggak muncul lagi guys. Satu kali doang ketika jam 00.00 yang pertama kali. Apa emang harus jam 00 ya teman-teman? Ini kan udah jam 1 nih. Yaudah nanti gue coba lagi deh kalau masih ada kesempatan ya. Sekarang kita tinggal tidur aja. Dan setelah tidur di siang hari kita akan bertemu dengan Pak Serius. Buset, malam-malam jam 1 masih rame begini guys. Wow, ada acara apa di sini? Oke, kita tunggu nih bocil-bocil. Bang, bakso bang. Bang, bakso bang. Gak ada kan? Gak ada guys. Kemarin lucu sih. Udah mau closing digangguin mulu. Bang, bakso bang. Bang, bakso bang. Aduh. Oke, yuk. Pak Bambang, bangun. Ayo, kerja-kerja. Yuk, bisa yuk. Nice. Sekarang, gue tinggal tunggu si Pak Bambang pergi. Sip. Mantap. Dan sekarang gue tinggal cari si Pak Serius di siang hari. Di manakah dia? Mari kita cari terlebih dahulu ya teman-teman. Biasanya Pak Serius itu ada di taman atau enggak ada di deket-deket ruko kita atau enggak di deket-deket kantor wali kota. Ya, pertama-tama gue cek di sini terlebih dahulu. Apa dia masih jalan ya? Bisa jadi nih dia masih jalan kaki guys. Adakah Pak Serius di sini? Tidak ada. Kalau di sana? Tidak ada juga. Oh. Pak Serius di mana dong? Guys, gue cari terlebih dahulu ya. Loh, nggak ada Pak Serius, guys. Gue harus cari di mana Pak Serius? Oh, tidak. Sebentar. Atau di dalam kantor wali kota kali? Bisa jadi. Sebentar ya. Gue cek terlebih dahulu. Iya, nggak ada nih teman-teman. Gue tidak menemukan Pak Serius di sekitar sini. Ya udah, gue cek deh di dalam kantor wali kota. Siapa tahu aja ada. Sip, kita masuk ke dalam kantornya dan tidak ada juga guys. Oh no, Pak Serius, kamu di mana Pak Serius? Bang, lihat Pak Serius gak bang? Enggak. Oh, kamu lagi ngapain bang? Steam lagi diblokir bang. Kamu tidak bisa buka apa-apa bang. Kok Miaok bisa main? Ini mainnya offline bang, jadi belum bisa beli apa-apa guys di Steam ya. Ya udah teman-teman, gue skip aja terlebih dahulu karena ternyata gue harus mencari si Pak Serius yang menghilang entah kemana ya. Sebentar, coto mateku desai. Oh ya ampun, si Pak Serius ternyata di depan rumah kita guys. Pak Serius, kamu ngapain tunggu di sini Pak Serius? Oh iya, gue lupa lihat lagi kalau dia ada sisirnya atau enggak. Halo, bagaimana progres pembangunannya? Si Habat memang kadang banyak permintaan, tetapi pekerjaan dia selalu selesai. Saya ingin kasih tahu juga kalau kantor wali kota membutuhkan Anda lagi untuk datang lagi, oke? Jika Anda ada waktu, mohon segera ke kantor wali kota ya. Terima kasih. Oke, baik, siap. Segera akan langsung pergi ke kantor wali kota. Let's go, guys. Ternyata Pak Serius itu ada di tempat kita. Dia lagi nongkrong di tempat kita untuk memberitahukan kalau misalnya kayaknya nih surat-surat kita sudah selesai. Jadi kita tinggal ke kantor wali kota aja. Siap. Order bakso, cek tablet. Terima dong. Mahal itu guys. Mantap, bakso tahu. Masuk ke dalam kantor. Dan ya belum ada guys.
Ya belum ada, ya udah kita tunggu terlebih dahulu. Pak Serius jalannya cukup lama soalnya ya teman-teman. Detailnya cukup lumayan ya. Ada AC ternyata di sini. Ada AC, ada jam. Nice, 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 nice. Oke, apakah sudah ada Pak Seriusnya? Belum ya? Ya udah, kita tunggu lagi deh. Belum ada yang bisa diinteraksi soalnya teman-teman. Sebentar ya. Oh, oke, sudah datang. Baru juga mau gua skip. Gimana Pak Serius? Halo, selamat datang di kantor wali kota. Ada yang bisa saya bantu? Halo Bu, ini saya datang dengan klien saya, pemilik gedung tersebut. Oke. Oh baik Pak Serius, sesuai peraturan pemerintahan, saya harus mengkonfirmasi secara langsung kepada pemilik bangunan. Baik Bu, silakan dikonfirmasi. Mulai hari ini klien Bapak yaitu pemilik usaha bakso akan memiliki hak tanah dan juga hak bangunan yang berada di jalan bakso. Mantap, kita beli bangunan guys, beli properti. Baiklah, seluruh dokumen dan perizinan sudah selesai ya Pak Serius. Tinggal digunakan saja sama klien Pak. Oke, baik Bu, terima kasih atas bantuannya. Sama-sama Pak. Selalu senang bekerja dengan Anda. Jangan lupa istirahat ya Pak, kerja mulu si Bapak. Sudah sukses tapi belum berkeluarga nih. Terus bantal yang kita kasih tadi buat anak si... Apa guys? Anaknya siapa? Apakah anak angkatnya dia? Waduh. Hahaha. Baiklah Bu, kami pamit dulu ya. Oke. Akhirnya semuanya sudah beres ya. Tinggal kita tunggu Habat menyelesaikan pekerjaannya. Kalau begitu saya pamit dulu, terima kasih. Baiklah kalau begitu Pak Serius. Sekarang Pak Serius sudah pergi dan dia sudah sangat berjasa kepada kita teman-teman untuk mengurus dokumen-dokumennya ya. Kita tinggal cek ketemu lagi sama Pak Serius di siang hari. Nah ini mumpung lagi di siang hari juga. Tapi Pak Seriusnya kemana? Kok dia pulang guys? Tuh, Pak Seriusnya pulang guys. Oke, coba kita keliling-keliling terlebih dahulu. Kan seperti teori gua teman-teman, Pak Serius sepertinya ada dua orang nih. Saya curiga dengan Pak Serius yang satu lagi yang suka mintain duit guys. Yang dimana di kepalanya dia ada sisirnya. Itu gua curiga banget sama itu orang. Ada di mana dia? Coba kita cari terlebih dahulu. Hei Pak Serius yang satu lagi, kemana kamu? Hah? Kok dia menghilang pas gua cari guys? Aduh, ya sudahlah kalau begitu ya teman-teman. Saya cari terlebih dahulu nih Pak Serius yang satu lagi. Bakso tahu, terima. Sebentar ya guys. Oh, itu dia teman-teman. Pak Seriusnya datang lagi bersama si Habat. Oke, yang tabah. Pak Tabah sama Pak Serius datang. Apakah inilah saatnya kita mendapatkan ruko baru kita guys? Let's go gak sih? Kita ngobrol. Yes. Hai Habat, bagaimana progres ya? Aman Pak Serius. Loh, Pak Serius cepet banget sudah ada di sini aja. Padahal tadi kan ada di kompleks sebelah. Hah? Loh, saya baru datang ke kota ini loh. Kamu salah orang kali. Masa sih? Saya kayaknya kurang tidur. Oh ya, maaf Pak Serius, kemarin saya memang tidak ada duit. Saya habiskan untuk warung ibu saya. Hah? Duit? Saya tidak pernah meminjamkan sama Anda kok, Habat. Loh, bukan. Kan Pak Serius kemarin mau pinjam duit sama saya. Saya juga bingung sih. Bukannya Bapak banyak duit ya? Saya tidak pernah meminjamkan kepada siapapun, Habat. Itu siapa? Oh, sudah mulai ketahuan nih teman-teman. Kalau misalnya si Pak Serius ada doppelganger, alias ada yang menjadi dia ya, pura-pura menjadi dia. Bukannya itu Bapak? Saya juga beberapa kali lihat klien Bapak bawa-bawa barang ke Bapak kan. Saya kira Pak Serius memang lagi kesusahan. Hah? Saya tidak pernah meminta apapun kecuali uang administrasi sebesar 15 juta. Kita udah kasih ke satu orang lagi sekitar 50 juta guys. Oh mama mia lezatos. Saya tidak pernah meminta apa-apa. Jangan-jangan ada yang menyamar jadi saya. Habat, Anda pergi ke kantor polisi dan laporkan masalah ini. Saya coba keliling dan mencari penipu itu. Permisi semuanya. Oh no guys. Sekarang kita akan mencari penipunya ada di mana. Mana mereka berdua? Loh kok menghilang? Lo. Mereka berdua menghilang teman-teman. Oke, kita akan pecahkan misteri dari Pak Serius ya.
Sekarang kita coba cek terlebih dahulu, gas masih aman. Ini kita tambah-tambahin lagi teman-teman. Ambil 500 lagi deh. Nah, gak apa-apa ya guys, supaya cepet nih. Aduh, tahu juga udah mau habis. Ya udah, tahu deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebentar. Kita harus bawa tahu ini stok, restock terlebih dahulu ya teman-teman. Tidak ada pilihan lain soalnya. Tahu tidak bisa dibeli online. Ya iyalah, cuma di depan ruko kamu doang, Miao Auk. Wes, udah ruko. Kan udah punya kita, guys. Kantor wali kota bilang itu sudah punya kita, guys. Ya, nggak sih? Yang itu tuh. Harusnya ya, yang itu tuh. Oke, gue tinggal taruh aja lagi. Sip, harusnya udah penuh. Udah penuh. Sip. Terima. Nah, sekarang kita tinggal keliling-keliling lagi untuk mencari antara Pak Tabah dan juga si Pak Serius ya. Ada di manakah mereka berdua? Di depan kantor polisi tidak ada. Nah, di halaman ini ternyata, guys. Oke. Teori gua ternyata benar, guys. Mereka ada dua orang. Oke. Yang mana yang palsu, guys? Oh tidak, saya tidak bisa membedakan yang mana yang palsu, yang mana yang asli. Karena tidak ada sisirnya. Biasanya ada sisirnya. Tidak. Ya sudah, kita akan ngobrol terlebih dahulu dengan kedua orang ini ya. Siapakah yang palsu? Siapakah yang asli? I don't know. Let's go. Hey, ternyata ada penipunya ya. Penipu, Anda yang menyamar jadi saya. Jangan pura-pura lagi. Berpura-pura apaan? Justru aku Serius yang asli. Cepat katakan siapa dirimu yang sebenarnya. Nama saya Serius. Anda yang ngaku-ngaku loh. Penipu ini tidak akan berhenti nampaknya. Sudah menyamar menjadi aku keras kepala lagi. Oke, kalau begitu, ini ada klien saya. Tanyakan kami pertanyaan biar kami bisa membuktikan siapa Serius yang sebenarnya. Aduh. Klien kamu, ini klien aku. Ayo buktikan kalau aku Serius yang sebenarnya. Oke. Tanyakan makanan kesukaan. Tanyakan nama istri. Dia kan belum menikah, guys. Berarti kita coba tanyain nama istri aja terlebih dahulu kali ya. Oke. Tanyakan nama istri. Istri? Yang mana? Oh, yang sebelah kanan lagi ngobrol ya. Istri? Sayangnya saya belum punya istri. Nama istri aku Sandy. Kita sudah menikah 15 tahun. Mantap, kita sudah dapat penipunya yaitu di sebelah kiri ya teman-teman. Saya adalah detektif Miao Auk yang baik dan benar. Penipunya di sebelah kiri. Oke, tanyakan asal dari mana? Coba deh, kita make sure semuanya ya. Saya lahir di kota Mancing. Tempatnya sangat indah. Saya lahir di kota bakso ini. Belum pernah keluar kota aku. Wah, bener-bener. Hobi. Hobi saya tentunya nonton film. Saya jarang ke bioskop. Biasanya saya streaming. Aku sebenarnya tidak ada hobi karena aku selalu fokus bekerja. Aku mengerjakan dokumen setiap hari. Yang kiri juga terlihat meyakinkan ya kalau tanya hobi ya teman-teman. Baik. Sekarang tonjok Serius yang palsu. Baiklah teman-temanku sekalian. Semoga saja teori detektif Miao Auk benar ini. Saya akan menonjok satu orang ini. Dan semoga saja dia adalah Serius yang palsu. Hadis, kita lihat teman-teman. Woi, copot. Yes, benar. Pak Majek dong. Ternyata selama ini dia adalah Pak Majek. Dan Pak Fer dan juga Pak Tabah datang. Mantap. Padahal rencana gue udah bagus banget. Anda sudah tidak bisa kabur lagi, Majek. Kami sudah mengincar Anda dari kota sebelah. Pantas selama ini Pak Serius bersikap aneh. Ternyata semua ini adalah ulah si kumis ini. Marah dia si Bajek. Yeay! Chapter 1 selesai dan kita sudah berhasil menangkap si Pak Majek ya. Satu minggu kemudian, oke. Harusnya duit gua udah kali 7 dong. Halo, akhirnya urusan Majek ini selesai juga ya. Ada-ada saja, bisa begini. Ternyata selama ini kita dipermainkan oleh penipu tersebut. Saya mohon maaf atas kelalaian saya. Selama ini saya tidak menyadari ada yang pura-pura menjadi saya. Yang penting semuanya sudah diselesaikan. Penipu itu akhirnya ditangkap polisi juga. Katanya dia adalah penipu dari kota sebelah. Iya, dari kota warnet simulator.
Setidaknya, sekarang bangunan yang Anda beli sudah dapat digunakan untuk bakso, usaha bakso Anda. Saya doakan usahamu sukses dan lancar ya. Terima kasih sudah mau bekerja sama dengan saya. Saya ingin istirahat dulu. Mengurus kejadian ini bikin lelah saja. Hahaha. Sampai jumpa. Sampai jumpa juga Pak Serius. Terima kasih banyak atas bantuannya. Dan untuk chapter pertama dari game Bakso Simulator yang satu ini resmi tamat sampai di sini teman-temanku sekalian ya. Aduh. Duit kita udah mau 100 juta lagi. Mantep. Hehehe. Coba cek terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa ngapain lagi ya? Kayaknya udah habis deh. Rating juga nggak bisa ditambahin lagi. Bakso zombie juga belum ada. Bakso Sultan juga belum ada teman-teman. Jadi mungkin kita harus menunggu updatean terbaru dari game Bakso Simulator yang satu ini. Ya, rekaman kita masih 20 menitan guys. Tapi nggak apa-apa. Gue pengen lihat ruko gue apakah sudah bisa dipakai atau nggak ya. Coba gue ambil terlebih dahulu. Let's go. Kita cek terlebih dahulu ruko kita teman-teman di sebelah kiri sini. Widih, sudah bisa. Sudah bisa teman-teman. Tempat ini sudah bisa dipakai. Jadi kita bisa hias tempat ini supaya customer-customernya bisa makan di sini. Sayangnya untuk efektivitas sih kurang cocok ya teman-teman kalau bisa kita taruh di sini. Karena lebih efektif di sini tuh. Orang ngambil makanan tuh coba deket banget. Kalau misalnya di sana orang ngambil makanan tuh kayak lama banget ke sini baru dia akan balik lagi ke sana. Jadi tempat inilah yang paling efektif ya. Tuh kalian lihat tuh. Mereka cuma ambil makanannya bentar doang, udah deh selesai. Ya udah, guys. Tamat sudah untuk chapter 1 game Bakso Simulator yang satu ini. Nanti kita tinggal tunggu aja updatean-updatean terbaru dari game Bakso Simulator yang satu ini ya. Dan juga besok hari mungkin saja gue akan mainin Warnet Live atau Warnet Simulator. Karena sudah ada updatean quest baru yang bisa kita cek. Nah, katanya ada berhubungan dengan Yeti guys. Menarik banget. Nanti kita lihat saja ya teman-teman. Quest dari Warnet Live tersebut akan seperti apa. Dan abis itu gue juga sambil menunggu Steam bisa dibuka kembali ya teman-teman. Karena ada satu game horror yang pengen banget gue mainin. Tetapi karena Steam belum bisa dibuka, jadi ya gue harus menunggu sedikit lah. Kita tunggu pantau sekitar 2-3 hari. Kalau misalnya udah dibuka kita bisa mainin game horror tersebut. Gue kasih kisi-kisi aja. Game horror ini bener-bener horror guys ya. Nggak kaleng-kaleng nih game horror. Jadi nanti kita lihat saja game horornya seperti apa. Widih. Ya udah teman-temanku sekalian, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nontonin kita bermain game Bakso Simulator. Dan nanti kita akan bertemu lagi kalau misalnya game Bakso Simulator ini ada updatean quest ya. Paling questnya juga pengen gue tumpuk teman-teman supaya sekalian main. Jadi kalau misalnya questnya terlalu jaraknya terlalu jauh ya kan, nanti nanggung guys, kayak chapter 1, chapter 2, chapter 3 kita harus nunggu. Mending kalau gue tuh tipikal orang yang suka numpukin terus tonton sekaligus ya kan. Kayak anime ya kan, gue tumpukin dulu kalau udah mulai tamat ya udah baru gue tonton sekaligus. Supaya apa? Supaya nggak nanggung. Saya tidak suka terlalu nanggung-nanggung ya teman-teman. Ya udah, terima kasih banyak dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah! Pau!